Mbak, shelter baru di Manahan ini, Mbak? Menurut saya nyaman sih ya, Mbak ya. Karena ini tampilan baru, terus rapi juga, parkirnya rapi, nggak bikin macet, terus tempat makannya juga nyaman, rindang. Ternyata saya kira masuk di sini di bawah ini panas, tapi ternyata karena ada pohon-pohon di samping-samping ini jadinya rindang, dingin gitu, nyaman sih. Pernah merasakan shelter yang dulu dengan sekarang, Mbak? Pernah. Dulu memang rindang, tapi ya terlihat karena mungkin kondisinya kurang ditata ya, jadi terlihat ya agak kumuh sedikit lah, gelap juga, yang dulu condongnya ke gelap karena mungkin atapnya juga rendah. Kalau sekarang agak lebih bagus sih. Harapannya seperti apa, Mbak? Ya harapannya bisa nyaman terus kayak gini sih, apalagi warga Solo juga bisa menjaga tempat ini di tempat yang nyaman juga, terus biar bisa dipakai bersama. Saya sebagai warga Sidoarjo baru pertama kali ke sini. Jujur dulu itu kalau lewat itu kesannya kumuh ya. Sekarang sudah tertata rapi. Dan di Sidoarjo belum ada. Ya mudah-mudahan nanti ke depan bupatinya itu bisa menata seperti ini tempat kuliner-kuliner gitu. Oke, Mbak. Ini kan shelter Manahan baru aja dibangun. Apa sih, Mbak, perbedaan dari shelter yang dibangun sekarang? Kalau dulu terkesannya kumuh ya, kotor. Kalau sekarang bersih, tempatnya juga nyaman juga. Parkirnya juga tertata rapi. Terus harapannya apa, Mbak? Harapannya yang belum terisi ini pedagangnya bisa mengisi, jadi lebih ramai lagi. Terus kalau warga yang membeli di sini ya harus menjaga kebersihan. Gitu.